harus ditertibkan tempat duduknya. Ya, dari Pangir kali ini, Nias, timang-timang bola Nias. Servisnya Nias, masuk, berhasil di receive, ada Eko di sana. Open back dari bola 7. Seorang Surya berhasil menembus blok yang dilakukan oleh pemain dari Pangir, 4-12. 1-0, ada center Eko. Pemain yang sangat pengalaman dari Armada sudah dilepaskan, baik sekali spike balasan, namun kembali berhasil diblok dengan baik oleh skuad dari Armada. 2-0, sementara masih seorang Eko kembali, yang terutama dari Armada sudah dilepaskan, namun sayang resip melebar dari pemain berjersey 17, seorang Kepeng tadi yang malam hari ini pakai jersey nomor 17. Sementara masih seorang Eko kembali, 3-0 sudah dilepaskan. Eko di belakang sana berhasil dirisip, kembali gugur, berbahaya bro, namun berhasil dirisip dengan sangat-sangat baik oleh seorang Andi Setia. 4-0, sementara masih seorang Eko, timang-timang bola. Eko memanjang di belakang, berhasil dirisip kali ini, dan kembali sebuah serangan pelan saja, masih ada Eko datang untuk Andi Setia, dan spike crash dari pemain nomor 28, seorang Duri balasan serangan, namun sayang gagal dirisip dengan baik oleh seorang Andi Setia. Pindah poin 1-4. Setter Gugun kali ini pemain berjersey 9 akan melakukan servisnya dari Pangit, 4-12. Kita nantikan, sudah dilepaskan, floating panjang di belakang, ada Eko di sana, dan spike berhasil diblok dengan baik oleh bloker-bloker dari 4-12. Sementara 2-4 masih tertinggal skuad dari Pangit. Di belakang sana masih seorang Gugun, sudah dilepaskan baik oleh Eko. Open back dari pemain nomor punggung 9 kembali tadi, seorang Sumo, dan baru saja spike dari Dwi berhasil diblok dengan baik oleh skuad dari Pangen. 3-4, tertinggal tipis sementara skuad dari Pangen. Ada seorang Gugun di belakang sana, floating dilakukan dengan baik Andi Setia, baik Eko di sana, berbahaya spike crash dari pemain nomor 25 yaitu seorang Yati, gagal dirisip oleh skuad dari Pangen. Sementara pindah poin 5-3. Di belakang sana ada seorang yaitu Yati, sudah dilepaskan, baik sekali Gugun, open back, berhasil tadi pressing ball yang dilakukan oleh skuad dari Pangen melalui pemain nomor 4 yaitu Nur. Sementara pindah poin 4-5. Ada Nur di sana, jumping service dilakukan, namun ya keluar, dibiarkan saja oleh seorang Sukro. 6-4, pindah poin, ini adalah Sukro. Bersiap-siap Sukro, lempar bolanya Sukro, tinggi-tinggi di sana, kembali Gugun, bolakai, dituntaskan dengan sangat-sangat sempurna oleh seorang Amar. Menerima umpan matang dari Gugun baru saja. Sementara 5-6, satu angka masih tertinggal. Amar di sana, floating saja Amar, sementara kembali gagal resip yang dilakukan oleh anak-anak skuad dari 4-12. 7-5 mulai menjauh kembali, sementara di sana ada seorang Dwi dari Armada, jumping service dilakukan, namun masih menjauh keluar, meninggalkan lapangan, dan pindah poin. Ini adalah seorang Daus dari Pangit, 4-12. Kita nantikan bersama, jumping service dilakukan, masuk, berhasil diresip oleh Supro. Ada seorang Andi Setia yang membantu, kembali penempatan saja Gugun di sana, back attack, namun masih jauh keluar, spike crash yang dilakukan oleh seorang Daus, dan kembali pindah poin 8-6. Ini adalah Eric, pemain dari Armada, yang malam hari ini tampil cukup ngejreng dengan rambut di semir. Sementara kembali, spike crash sudah dilakukan, baik sekali di sana spike balasan dari pemain berjersey 7 yaitu seorang Suryo, dengan mudah melakukan penempatan saja. 9-6, masih Eric di belakang sana, timang-timang bolanya Eric, kembali sebuah serangan Gugun, penempatan dan terlambat di marking dengan baik oleh Surya. Sementara pindah poin, ini adalah Kepeng
akan melakukan servisnya. Gepeng sudah dilepaskan, pelan saja masuk. Eh, kalau di sana berbahaya bro. Penempatan saja namun ada full lebih dulu dilakukan oleh sekuat dari Armada Pagan. Angka kembali bertambah untuk 4-12, 8-9. Ini masih seorang Gepeng kembali. Lepas sudah servisnya Gepeng. Di belakang cara tertahan oleh seorang Sukro. Dan quick spike dari seorang Yadi tadi. Gagal di blok dengan baik oleh pemain-pemain dari sekuat Pangen. Tidak poin. Ini adalah seorang Surya. Sudah dilepaskan Surya. Bola tanggul. Langsung dikutip saja dengan baik oleh Gugun. Untuk mencuri satu angka kembali untuk sekuat dari Pangen Purworejo. Pindah poin. Ini adalah seorang Nias. Di belakang sana, lepas sudah servisnya Nias. Sementara ada seorang Setia kembali quick spike. Berhasil diblok tadi seorang Yadi. Sudah ditunggu oleh blocker-blocker dari Pangen Rejo Purworejo. Sementara 10-10 berbagi angka sama. Ini adalah seorang Nias kembali. Dari Pangen sudah dilepaskan. Berhasil dirisip. Baik sekali Eko. Spike kerasnya Sukro. Gagal di marking dengan baik oleh Gugun dan juga yaitu Amar. Sementara pindah poin. Armada sementara unggul 11-10 oleh Eko. Setter utama dari Armada sudah dilepaskan servisnya. Namun sayang sang libero tadi gagal melakukan receive dengan baik. Akan kembali bertambah 12-10. Masih seorang Eko sudah dilepaskan. Baik sekali Gugun. Berbahaya bro. Spike rasa seorang Nur. Kembali spike balasan dari pemain nomor 7 yaitu Surya. Berhasil mencuri satu angka kembali untuk Armada Bangga 13-10. Ada seorang Eko untuk kali ketiga. Lepas sudah floating panjang di belakang. Berhasil dirisip. Berbahaya. Penempatan tipis sekali dan gagal resip dari seorang Andi Setia. Sementara pindah poin 11-13. Di belakang sana ada center Gugun. Floating dilepaskan Gugun. Panjang di belakang Eko. Berbahaya bro. Spike crash dari seorang yaitu Sukro. Namun masih keluar meninggalkan lapangan. Dan kembali angka bertambah untuk sekuat dari Pangen 12-13. Satu angka masih tertinggal, masih Gugun. Kembali Eko sodorkan umpan pada seorang Dwi. Namun berhasil di marking dengan sangat-sangat disiplin pemain-pemain dari Pangen. 13-13 menyamakan perolehan angka. Masih seorang Gugun, sudah dilepaskan Gugun. Eko di sana open back kembali dari seorang Sukro. Gagal di marking dengan baik oleh pemain-pemain dari Pangen. Pindah poin 14-13. Ini adalah seorang Yadi. Sekuat dari Armada Pagak lepas sudah servisnya. Di belakang sana berhasil dirisip. Gugun di sana dan quick spike. Atau variasi serangan yang sangat baik tadi. Nyaris tidak satu pun blok yang naik dari sekuat Armada. Pindah poin 14-14. Jumping service dilakukan masuk. Kembali penempatan dan passing ball saja dari Tui. Gagal dirisip dengan baik oleh pemain-pemain dari Pangen. Pindah poin 15-14. Ini adalah sosok dari seorang Sukro. Melepas floating baik sekali. Kembali Gugun. Umpan baik. Penempatan saja kembali Gugun. Open spike dari seorang Kepek. Berhasil diselamatkan Erik. Berikan umpan. Namun berhasil diblok dengan baik oleh sekuat dari Pangen. Pindah poin 15-15. Ini adalah seorang Amar. Akan melakukan servisnya Amar. Floating saja dilepaskan. Tajam kembali. Sebuah serangan. Spike keras. Berhasil kembali one by one. Satu lawan satu. Berhasil diblok dengan baik oleh seorang Kepeng. Sementara kembali 16-15. Berbalik memimpin. Sekuat dari 4-12. Malih masih melalui seorang Amar. Namun sayang servisnya gagal. Dan sementara kembali pindah poin 16-16. Ini adalah sosok seorang Dwi. Akan melepas servis sudah dilepaskan. Baik sekali Dwi. Kembali Gugun. Spike crash. Ada monster block di sana. Dilakukan oleh seorang Surya. Kembali angka pertama untuk Armada 17-16. Masih seorang Dwi dari Armada. Jumping servis dilakukan. Masuk. Baik sekali Gugun. Berbahaya bro. Spike rasa Gepeng. Gagal di marking dengan baik oleh blocker-blocker dari Armada Pagak 17-17.
ada di belakang sana pemain berjersey 2 yaitu baru saja spike keras namun ya toss out ternyata pindah poin 18-17. Di belakang sana ada seorang Erik dari Armada Paga. Kita nantikan bersama floating saja dilakukan lurus memanjang di belakang pukul berbahaya Kepeng. Iya, walaupun sulit tadi umpan dari Gugur untuk serang Kepeng, namun Kepeng berhasil melakukan pressingnya dengan baik. 18-18. Di sana ada Kepeng kembali floating dilakukan panjang kembali seorang Eko berikan umpan kepada seorang Surya berhasil membelah dua blok dari pemain-pemain Pangen. Pindah poin 19-18. Ini adalah sosok seorang Surya dari Armada sudah dilepaskan baik sekali Gugun berbahaya penempatan saja namun sayang Eko dan Sukro tadi saling menunggu untuk melakukan penyelamatan dan sementara pindah poin 19-19. Ini adalah sosok Nias selepas servisnya Nias berhasil dihisip Eko kembali berbahaya bro spek rasnya seorang Sukro berhasil membongkar dua blok yang dilakukan oleh Gugun dan juga Amar. Eko kali ini 29-19 dari Armada sudah dilepaskan isinya baik sekali dan bola tanggung sayang disamar dengan cepat oleh seorang Yadi. Sementara kembali masih seorang Eko dari skuad Armada Pakat dalam kedudukan 21-19 sudah dilepaskan kembali Gugun variasi serangan namun sayang terlihat dengan jelas ada full yang dilakukan oleh seorang Nur. Sementara 22-19 masih Eko di sana, setter utama dari Armada Paka gugur dan kembali berhasil diblok penempatan saja dan spike keras dari seorang Nur berhasil ditutup dengan baik oleh tim sementara tim out diminta oleh tim official Armada Paka. Ini adalah seorang Eko melepas servis panjang di belakang Gepeng kembali gugur spike balasan berhasil diblok namun bola rebound keluar meninggalkan lapangan dan keuntungan untuk Pangen 4-12. Ini adalah sosok seorang gugur setter utama dari Pangen 4-12 namun sayang gagal resip atas yang dilakukan oleh seorang Andi Setia 21-23. Gugun kembali floating dilepaskan baik sekali. Duit di sana spike berbahaya dari seorang Yadi tadi berhasil menjalankan tugasnya dengan baik dengan penuh tanggung jawab 24-21 set point diraih oleh skuad dari Armada. Yadi sudah dilepaskan kembali berbahaya bro spike keras tertahan di sana namun terlambat seorang Sukro datang membantu pindah poin 22-24. Ini adalah seorang Nur dari Pangen 4-12 jumping service dilakukan masuk kembali Eko di sana open back dilakukan dengan baik oleh seorang Sukro namun terlalu rendah dari Eko tadi dan dilakukan spike namun bola keluar usulnya kembali jumping service dilakukan masuk respect Eko di sana berbahaya bro spike rasa seorang Sukro powerful namun terburu nafsu bola melebar keluar dan 24-24 terjadi use sementara masih seorang Nur lepas sudah jumping service dari Nur namun sayang membuang-buang peluang dan keuntungan kembali didapat oleh Armada Pagak 25-24 arah Sukro floatingnya Sukro ya sayang tidak fokus Sukro melebar servisnya sementara kembali 25-25 jus masih ada seorang Amar servis saja Amar di belakang sana dibiarkan saja oleh Andi Setia pengamatan yang sangat baik Andi Setia sementara pindah poin 26-25 ini adalah sosok seorang Dwi Wiker dimiliki oleh sayang seru sayang membuang-buang peluang kembali dan pindah poin 26-26. Ini adalah seorang Daus jumping service dilakukan Daus masuk Andi Setia di sana Eko kembali berikan umpan berbahaya bro penempatan yang sangat-sangat taktis dari seorang Surya pindah poin 27-26 selangkah lagi
Sakti. Akankah Erik berhasil menyudahi perlawanan dari Pangen kembali gugur sepak rasa Kepeng. Ya luar biasa penampilan dari Kepeng malam hari ini. Pindah poin kembali 27-27. Ini adalah sosok seorang Kepeng yang bermain cukup baik malam hari ini. Kepeng lepas sudah servis Kepeng berhasil disir risip Sukro. Andi Setia berikan umpan ke Surya dan sepak kerasnya Surya gagal dirisip dengan baik oleh Sandi Bro dari Pangen. Pindah poin 28-27. Ini adalah seorang Surya kembali berhasil dirisip sedikit melipar gugur penyelamatan saja kesempatan dari Armada angkat bola di sana dan sepak keras berhasil dirisip kembali namun bola dinyatakan sudah mati dan sementara ya game pertama dimenangkan oleh Armada Pangen. Center Ekol Mas sudah Kepeng di sana kembali gugur back attack berhasil dilepaskan dengan baik oleh seorang Daus. Sementara pindah poin 1-0. Ini adalah sosok seorang gugur center utama dari 4-12 sudah dilakukan Andi Setia berhasil dirisip dengan baik kembali peluang ada gugur di sana berbahaya masih ada Andi Setia sepaik berpatah namun berhasil dirisip dengan baik kembali serangan namun berhasil diblokkan baik kembali serangan dari anak-anak 4-12 namun sayang ada gol lebih dulu dilakukan oleh seorang Surya. Angka kembali bertambah untuk 4-12. Di belakang sana ada seorang gugun center utama dari 4-12 sudah dilakukan Eko kembali open back dari seorang Surya. Spek cuek dari Surya tadi berhasil masuk dan kembali pindah poin 1-2. Ini adalah sosok seorang Yadi. Sudah dilepaskan Yadi, baik sekali Gepeng, kembali gugur prospek, berhasil diblok dengan baik oleh Erik, balasan serangan berbahaya. Namun kembali play on, namun sayang, ya apa yang terjadi? Ya bola dinyatakan sudah menyusur tanah, dan sementara kembali pindah poin, 3-1. Ini adalah pemain cukup canggung di skuad Pangen, seorang Nur. Mendekap erat bola, lempar bola di udara, jumping service dilakukan, risip kurang sempurna, kembali sebuah serangan dari seorang Surya, namun sayang gagal dari Surya tadi, sementara angka bertambah untuk Pangen 4-1. Masih seorang Nur kembali, jumpshot dilakukan, baik sekali risip dari seorang Yade, open back maksudnya, dorong saja di belakang, namun sayang risip yang salah dari libero Pangen. Sementara pindah poin 2-4. Ini adalah seorang Surya sudah dilakukan gugur di sana sepakas pemain nomor punggung 2 yaitu seorang Daus tadi berhasil melakukan open back dengan baik. Sementara kembali angka pertama untuk skuad dari Pangen 5-2. Jadi bisa akan dilakukan oleh pemain berjersey 5 yaitu seorang Amar. Floating dilepaskan namun dibiarkan saja oleh Andi Setia karena bola jauh keluar meninggalkan lapangan. Ini adalah sosok seorang Sukro. Pemain yang sangat energik namun sayang tidak konsisten permainannya sehingga membuat satu kesalahan servis. 6-3. Servis akan dilakukan kali ini oleh seorang Daus. Masih di belakang, dibiarkan saja bola keluar. Sementara pindah poin, ini adalah seorang Erik. Akan melepaskan servisnya dari Armada Pagar. Bola floating saja dilakukan, berhasil dirisip tanggung gugur. Quick spike, berhasil namun sayang. Seorang Erik tergesa-gesa tadi melakukan resip, bola melipat keluar. Akan kembali pertama untuk Pangen 7-4. Masih seorang Kepeng kali ini floating di lapan Kepeng memanjang di belakang Eko di sana berbahaya bro. Sepak kerasnya seorang Dwi berhasil di marking dengan baik oleh Gugun dan juga pemain-pemain dari Pangen. Sementara saya sudah dilakukan kembali Kepeng serangan datang dari Armada dan quick spike dilepaskan oleh seorang Yadi kembali back ke tank namun sayang jauh memanjang di belakang dari seorang yaitu Daus. Sementara kali ini pemain berjersey 8 yaitu Dwi sudah dilepaskan. Dwi baik sekali gugur di sana dan quick spike tadi gagal diblok dengan baik oleh seorang Yati. Pindah poin kembali menjadi 9-5.
di belakang sana ada seorang Nias dari Pangen akan melakukan servis yang baik sekali. Pelan ada Dwi di sana dan sepak rasa seorang Surya gagal diresit dengan baik oleh pemain-pemain dari Pangen. Pindah poin 6-9. Ini adalah sosok seorang Eko yang terutama dari Armada Pakak Porting dilepaskan dari sekali bola tangguh. Namun sayang sepak keras dari anak-anak Pangen tadi. Pemain nomor 4 yaitu Nur masih keluar meninggalkan lapangan. Sementara ini adalah sosok seorang Eko, center utama dari Armada sudah dilepaskan. Baik sekali gugun di sana, sepak keras dari Nur. Namun sayang membentur blok yang sangat kokoh dari skuad Armada. 8-9. Masih defisit satu angka, akankah tersusul? Kita nantikan. Masih Eko kembali gugun, open back dari seorang pemain yang cukup jago. Ada Daus, berhasil tadi Daus toss out. Sementara pindah poin 10-8. Ini adalah sosok seorang gugun, sudah dilepaskan gugun. Andi Setia back sekali Eko, open back dari pemain-pemain Armada, namun lebih dulu ada full dari skuad Pangen. 9-10, masih tertinggal satu angka. Ini adalah Yadi, sudah dilepaskan Yadi, memanjang di belakang gugun, berbahaya bro. Spike kerasnya pemain-pemain dari Pangen tadi gagal dirisip dengan baik oleh skuad dari Armada Pangen. Sementara ini adalah seorang Nur, pemain yang cukup jago di skuad Pangen, sudah dilepaskan Adi Setia baik sekali. Eko di sana open back dari seorang Setia, namun ya toss out ternyata. Keberuntungan untuk Armada. 10-11. Ini adalah Setia kembali, sudah dilepaskan Surya masuknya, kembali sebuah serangan gepeng, spike menjilangnya gepeng gagal melipar keluar. Sementara ini adalah Surya kembali akan melakukan servis dari Armada Pangkat dalam kedudukan 11-11. Floating back sekali gugur, berbahaya gepeng, tertahan oleh Surya, kembali back ke tepi lapor oleh Surya. Berhasil Surya lepas back panjang memanfaatkan umpan dari seorang Eko. 12-11 berbalik memimpin skuad dari Armada, kembali gugur di sana, open back atau penempatan, namun Andi Setia sudah mati langkah dan gagal sebuah riset dilakukannya. Pindah poin 12-12. Ini adalah seorang Amar dari Pangen akan melakukan servis, ya kita nantikan bersama-sama. Floating dilakukan dengan back Andi Setia, kembali Eko open back dari seorang Sukro, tertahan di belakang, gepeng di sana, dorong saja, masih ada Andi Setia, kembali sebuah serangan, berhasil Dwi melakukan pressing dengan baik dan tidak tercover oleh pemain-pemain dari Pangen. 13-12. Ini adalah Sukro, kembali baik sekali Sukro, open back yang sangat tajam dari seorang Daus, berhasil dilakukannya dengan baik. Sementara pindah poin 13-13. Pemain jangkung Daus akan melakukan servisnya. Daus di belakang sana ada Surya, baik sekali open spike atau penempatan. Iya, peragakan yaitu bola-bola efektif anak-anak dari Armada dan berhasil kali ini. 14-13 masih seorang Erik, bola tangguh di sana dan kembali serangan coba dilakukan dari anak-anak Armada. Back attack dari seorang Surya tadi berhasil, sementara kembali angka bertambah 15-13. Ada seorang Erik, bersiap-siap Erik, servisnya Erik di belakang, kembali gugun, back attack dari seorang Daus, gagal dirisip dengan baik oleh Erik. Sementara pindah poin 14-15. Ini adalah seorang gepeng dari Pangen, 4-12, floating dilepaskan gepeng, di belakang sana tertahan oleh seorang Andi Setia, kembali balasan serangan, berbahaya bro, tertahan Eko kembali, quick spike dari seorang Yadi, gagal di marking dengan baik oleh pemain dari Pangen, 4-12, pindah poin 16-14, ini adalah Yadi, Dwi maksudnya, dari Pakak sudah dilepaskan, baik sekali cari berukuran sempurna, kembali spike dari Daus, berhasil dirisip namun sayang tidak dikejar dengan baik oleh Eko maupun Dwi.
Beda poin 15-16. Ini adalah pemain berjersey 23 yaitu Nias akan melepaskan servisnya. Baik sekali receive dari seorang Duidan. Quick spike dari Yati membelokkan bola gagal di receive dengan baik oleh skuad dari Pangan 4-12. Beda poin 17-15. Sementara ada seorang Eko floating dilakukan dengan baik bola tanggung di sana. Namun terbajak alur bola dari seorang Gugun oleh seorang Surya. 18-15. Ini adalah seorang Eko, center utama dari Armada sudah dilepaskan. Kepeng sebaik sekali, berbahaya bro. Sepaik kerasnya seorang Nur. Namun sangat disiplin pemain-pemain dari Armada. Sementara tim out diminta oleh berlangsung dan unggul. Sementara anak-anak dari Armada maka 19-15 atas rivalnya yaitu Pangen 4-12. Sementara pemain nomor 4 ditarik keluar seorang Nur dan dimasukkan pemain berjersey 11 Ahlo masuk sekarang. Baik, sementara Eko di belakang sana. Eko bersiap-siap. Servisnya Eko memanjang di belakang. Gugu di sana. Spike rasa Ahlo. Namun berhasil diblok dengan sangat-sangat rapat oleh Sukro dan juga Yadi. Masih seorang Eko kembali center utama dari Pangen 4-12 ya. Sudah dilepaskan Eko kembali Gugu di sana. Back attack dari Jones namun sayang gagal receive dari Eko. Sementara pindah poin 16-20. Ini adalah sosok center Gugun yang tak tergantikan posisinya di Pangen. Sementara masih Eko di sana berikan umpan pada seorang Sukro berhasil menembus blok yang dilakukan oleh skuad dari Pangen. Ada Alu dan juga Amar. Pindah poin 21-16. Ini adalah seorang Yadi sudah dilepaskan. Namun sayang membuang satu kesempatan dan keuntungan untuk Pangen. 17-21 masih tertinggal. Ini adalah Alu pemain yang baru saja dimasukkan. Baik sekali receive dari Dwi dan kesempatan namun sayang gagal tadi. Spike yang dilakukan oleh Eric. Angka pertama untuk Pangen 18-21. Perlahan namun pasti Pangen mulai mengejar ketertinggalannya. Masih Alo namun sayang gagal Alo. Sementara pindah poin 22-18. Ini adalah sosok Surya floating dilepaskan baik sekali namun ada full ternyata dari receive seorang libero dari Pangen. Titik aman pertama diraih oleh skuad Armada 23-18. Floating saja dilakukan baik sekali open gate dari seorang Daus gagal direceive oleh yaitu Surya. Pindah poin 19-21. Ini adalah Amar skuad dari Pangen 4-12 akan melakukan servisnya. Kita nantikan bersama-sama. Servis di belakang sana dibiarkan saja oleh Andi Setia. Bola keluar meninggalkan lapangan dan set point 24-19. Masih seorang Sukro sudah dilepaskan baik Sukro memanjang di belakang Gugu di sana berbahaya bro. Spike kerasnya Daus membuka peluang dan pintu masih terbuka lebar untuk Pangen 4-12 mengejar ketertinggalannya bahkan menyamakannya. Kita nantikan bersama-sama. Daus servis sudah dilepaskan. Lagi bol terjadi berbahaya. Open backnya seorang Eric. Iya padahal tidak tinggal satu angka tadi yang dibutuhkan oleh skuad Armada. Namun gagal akan melanjutkan servisnya. Kita nantikan floating saja dilepaskan. Namun sayang mengakhiri permainan dengan servis keluarnya. Sementara kita nantikan di tim yang ketiga sesaat lagi. Ini adalah setter Gugun melepas servis panjang Andi Setia berbahaya bro. Namun berhasil terpaca tadi alur bola yang coba dilepaskan oleh seorang Yadi. Angka pertama 1-0 untuk skuad Pangen. Masih Gugun dorong saja di belakang baik sekali masuknya namun kembali dorong saja kembali pulang Gugun kesempatan Pangen spike kerasnya Daus berhasil diri dan bola tanggung gagal dimanfaatkan dengan baik oleh Yadi dan kembali angka pertama untuk angka kedua 2-0.
untuk panget 412 masih surat gugur sudah dilepaskan. Baik sekali Andi Setia di sana, open spike dari seorang Surya. Luar biasa spike lurus dari Surya malam hari ini, gagal di marking dengan baik oleh Daus. Sementara pindah poin 1-2. Ada seorang Eko baru saja melakukan servis, namun lebih dulu ada full dilakukan oleh sekuat dari panget 412. Berbagi angka sama 2-2. Ini adalah sosok seorang Yadi. Eko sudah dilepaskan, baik sekali gugur spike rasa Daus berhasil membelah dua blok. Ada Yadi dan juga Tui. Pindah poin 3-2. Ini adalah Alu, pemain dari panet 412 sudah dilepaskan. Servisnya baik sekali Eko, spike rasnya Dwi berhasil. Coba dikejar, penyelamatan saja berbahaya. Coba dilakukan serangan dan kembali peluang, namun berhasil diselamatkan dengan baik. Penyelamatan saja gugur di sana, berbahaya bro. Spike rasnya seorang Daus memanfaatkan umpan dari seorang gugun. Sementara kembali angka pertama 4-2. Di belakang sana ada Alo kembali melepas servis panjang, berhasil dirisip oleh seorang Andi Setia. Open back dari seorang yaitu Surya berhasil dilepaskan dengan baik. Sementara kembali angka pertama untuk Armada Pagak 3-4. Pindah poin sementara di dalam seorang Yadi, baik sekali berbahaya bro. Balasan sebuah serangan dari pemain berjersey 5 yaitu ada Amar di belakang sana, akan melakukan servisnya kali ini. Amar sudah dilepaskan, floating yang sangat tajam. Kembali seorang Eko, open back kembali dilakukan oleh seorang Surya. Bola masuk dalam lapangan dan pindah poin 4-5. Sementara masih tertinggal sebuah dari Armada. Di belakang sana masih Surya kembali, floating dilepaskan dengan baik, berhasil dirisip gepeng. Di sana gepeng, di sini juga gepeng dengan spike-spike kerasnya. Sementara masih pemain yang cukup jangkung di sekuat panget, Daus sudah dilepaskan. Daus, Eko di sana, dan apa yang terjadi? Ada full dilakukan oleh Eko tadi, lakukan overnet dan 7-4. Ada gap yang cukup jauh. Daus kembali servis panjang, kembali Eko, open back dari seorang Dwi, mulus membelah dua blok yaitu Kepeng dan juga Nias. Pindah poin 5-7. Masih tertinggal Dwi. Rotingnya Dwi di belakang sana, berhasil Alo kembali back attack dari seorang Daus. Sebuah balasan serangan dari Sukro berhasil melewati blok yang dilakukan oleh yaitu Nias dan juga Gugun. 6-7. Tertinggal satu angka, masih seorang Dwi. Oh, lagi ball terjadi dan sebuah ace dilakukan Dwi. Berbagi angka sama 7-7. Ini adalah Dwi kembali dari Armada Pagak, tidak membuang-buang peluang, melakukan servis dengan baik Gugun, spike balasan gepeng. Namun sayang sedikit tidak fokus Surya di belakang sana, dan sementara pindah poin 8-7. Unggul kembali sekuat dari Pangen, lalu gepeng lapan servisnya Andi Setia, kembali berbahaya spike crashnya seorang Sukro, menyilang melewati dua blok yang dilakukan oleh Gugun dan juga Amar. Pindah poin 8-8. Ini adalah Erik tanpa Tohir di belakangnya, sementara Gugun spike crash dari seorang Amar, namun sayang bola sudah menyusur tanah dan kembali pindah poin untuk keunggulan dari panget 412-9-8 melalui Nias. Melalui Nias akan melakukan servisnya, floating jauh di belakang, berhasil dirisip, tinggi datangnya bola dan quick spike sangat sempurna dari seorang Yadi. Pindah poin 9-9. Ini adalah sosok seorang Sukro, pemain jangkar dari Armada. Jumping service dilakukan masuk, risipnya baik sekali Gugun, lepas sudah spike keras dari seorang Daus menyilang, gagal dirisip dengan baik oleh Dwi. Sementara pindah poin 10-9. Berusaha untuk tenang, saya tergugun melakukan servisnya. Ada Eko di open spike dari seorang Surya,
berhasil membongkar dua blok yang dilakukan oleh Alo dan juga Amar. Ini adalah Eko, senter utama dari Armada. 10-10 floating dilepaskan baik sekali. Gugur di sana, spike crashnya berhasil menembus Surya. Ada Adi Setia berikan umpan kepada Sukro. Dan ada full lebih dulu tadi dilakukan oleh Amar. Dan kembali angka bertambah. Unggul berbalik anak-anak dari Armada. Lalu seorang Eko di belakang sana. Lepas sudah servis atau floating saja. Berbahaya bro. Penempatan namun berhasil dikabar dengan baik oleh Eko. Dan balasan serangan kembali dilakukan dengan baik oleh anak-anak dari Armada. Seorang Surya tadi yang melakukannya. Hebat sekali. Berbahaya. Balasan sebuah spike crush yang dilakukan oleh Amar. Mencuri satu angka kembali untuk skuad Panget 4-12. Masih tertinggal sementara Alo di belakang sana. Lepas sudah floating panjang dan 2 meter meninggalkan lapangan keuntungan untuk Armada Panget 13-11. Ini adalah sosok seorang Yati. Melepas servis panjang di belakang berhasil diresip. Gugur kembali open back dari seorang Daus. Berhasil diresip, masih play out di belakang Alo. Kembali gugur Daus. Ya, sulit membendung sebuah spike yang dilakukan oleh si anak muda Daus. Pindah, angka kembali bertambah 12-13. Masih tertinggal sekuat dari Panget. Sudah dilepaskan Sukro baik sekali dan quick spike dari seorang Dwi. Kembali serangan Daus berhasil diblok kali ini. Gugur di sana. Open back dari seorang Kepek. Tertahan kembali Dwi. Spike kerasnya seorang Surya. Namun masih melipar keluar. Meninggalkan lapangan dan keluar. Angka kembali bertambah untuk Panget 13-13. Tersusul akhirnya sementara gagal resip yang dilakukan atau servis yang dilakukan oleh Amar. Pindah poin, ini adalah sosok Surya. Sudah dilepaskan servisnya Surya, baik sekali resip dari Alo. Berbahaya Gepeng, spike crush Gepeng berhasil menembus blok yang dilakukan oleh Erik dan juga Eko. Pindah poin, ini adalah sosok seorang Daus. Anak muda belia dari Panget sudah dilepaskan open back dari seorang Dwi. Berhasil membongkar dua blok yang dilakukan oleh Nias dan juga Gepeng. Sementara 15-14 masih untuk keunggulan Armada. Sudah dilepaskan, baik sekali triple saja dilakukan. Pengamatan yang baik dari Andi Setia. Melepas bola keluar meninggalkan lapangan. Sementara 16-14 menjadi milik dari skuad Armada. Melalui Dwi, pelan saja Dwi. Berhasil diresip kembali. Spike crash tertahan di sana. Play on, namun sayang. Tergesa-gesa refleks dari Andi Setia. Dan pindah poin 15-16. Di belakang sana ada Gepeng, floating saja dilakukan, baik sekali Eko, penempatan saja Eko, namun sayang sudah mati langkah tadi seorang Alo ketika tidak melakukan resip. Pindah poin 17-15, ini adalah Erik dari Armada Pagak, sudah dilepaskan, servisnya Erik, baik sekali dan quick spike, berhasil dilakukan dengan baik oleh anak-anak dari Panget 4-12, pindah poin. 16-17 ini adalah Nias. Sudah dilepaskan servisnya Nias di belakang Andi Setia baik sekali dan cross spike dilakukan dengan sangat-sangat baik oleh seorang Sukro. Walaupun bola sebetulnya cukup ke dalam tadi, namun Sukro tetap bisa melepaskan spike-nya dengan baik. 18-16, jumping service dilakukan oleh Sukro, tertahan oleh seorang Alo. Balasan serangan Alo, namun sayang spike-nya membentur jaring net dan jatuh di bidang permainan sendiri. Sementara kembali 19-16 untuk keunggulan Armada. Jumping service dilakukan Sukro, kembali bola tangguh. Berbahaya bro, pressing ball saja gugur di sana. Alo, spike kerasnya Alo berhasil menembus blok yang dilakukan oleh Yadi dan juga Eko. Sementara pindah poin 17-19. Saya tergugur melepas servis dengan baik Andi Setia melebar. Dan keuntungan untuk Panget 4-12
mempersempit ketertinggalannya 18-19. Sudah dilepaskan back di belakang sana Yan Adi Setia, kembali back ke tackle seorang Sukro, masuk tipis di line belakang. Sementara pindah poin ini adalah sosok seorang Eko dengan umpan-umpannya yang cukup memanjakan para speakernya. Kembali Gugu di sana dan Quick Spike tertahan. Eko serangan kali ini back attack-nya Sukro, namun sedikit memaksakan sehingga bola jatuh di bidang permainan sendiri. Pindah poin 19-20. Ini adalah Alo akan melakukan servis floating pelan saja, namun masuk kembali open back dari seorang Surya, berhasil membongkar dua blok yang dilakukan oleh Daus dan juga Amar. 21-19 masih untuk keunggulan yaitu Armada Pakat. Melalui Yati akan melakukan servisnya, floating saja baik sekali. Gugur di sana open back dari seorang Daus, namun kali ini cukup jauh keluar meninggalkan lapangan dan kembali angka pertama. Sementara tim out diminta oleh tim official dari Pangeran. Sosok Yati floating tipis baik sekali, ada Gugur di sana open back dari Daus dan spek menyilang Daus, gagal di marking dengan baik oleh Surya. Bahkan Surya sedikit mengalami kram kakinya setelah hendak menutup spek yang dilakukan oleh Daus. 20-22 ini adalah seorang yaitu Nias. Amar kembali serangan, spek kerasnya seorang Dwi berhasil membongkar blok yang dilakukan oleh Gepeng dan juga Nias. 23-20, titik aman pertama untuk skuad Armada Paka. Floating saja akan di jumping service dilakukan oleh seorang Surya, dan terjadi sebuah ace di sana, dan match point 24-20. Ada Surya kembali jumping service akan dilakukan dan masuk kembali, lagi ball terjadi dan selesai sudah game ketiga, kembali dilakukan oleh Armada Paka. Dengan demikian